Baik anak-anak, kita kembali ya, bertemu lagi dalam video pembelajaran. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat negatif. Nah, sebelum kita belajar ya, terlebih dahulu Miss akan memberikan aturan dalam pembagian bilangan bulat negatif. Yang pertama, pembagian dua bilangan bulat jika tandanya sama. Ataukah dia plus dengan plus, ya? Plus dibagi plus ataukah negatif dibagi negatif, itu akan menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi hasilnya ini positif, ya. Ini juga positif. Jika pembagian dua bilangan bulat yang tandanya sama, ataukah dia positif dengan positif, ataukah dia negatif dengan negatif, itu tandanya hasilnya pastilah dia bilangan bulat positif. Yang kedua, jika pembagian dua bilangan bulat yang tandanya berbeda, ada plus dibagi negatif, itu pasti hasilnya bilangan bulat negatif. Ataukah negatif dibagi positif? Ya, pasti bilangannya atau hasilnya adalah negatif. Nah, baik, bisa akan memberikan contoh ya kepada kalian tentang pembagian, ya. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu ya, pembagian itu kebalikan dari perkalian, ya. Nah, perhatikan contohnya. Misalnya 5 dikali negatif 6 itu sama dengan negatif 30. Artinya, nah, negatif 30 dibagi 5 itu sama dengan negatif 6. Kemudian negatif 30 dibagi negatif 6 itu sama dengan 5. Nah, perhatikan aturan yang Miss berikan tadi ya. Jika pembagian, dua pembagian, bilangan tandanya berbeda. Ini ada negatif, ini ada positif, pasti dia hasilnya negatif. Nah, kemudian pembagian jika kedua bilangan itu bilangannya negatif, ini tandanya negatif semua, pasti dia hasilnya positif. Ya. Nah, kembali contohnya lagi ya. Negatif 7 dikali negatif 8 sama dengan 56. Artinya, 56 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 8. Begitu juga sebaliknya, 56 dibagi negatif 8 itu sama dengan negatif 7. Nah, kalian bisa perhatikan ya contohnya. Nah, kalian bisa terapkan aturan yang Miss berikan kepada kalian tadi. Anak-anak ya, Miss untuk menjelaskan tentang pembagian tadi, alangkah baiknya kalian latihan soal ya. Nanti setelah latihan soal baru kalian mengetahui di mana letak ketidaktahuan kalian ya. Nah, untuk hari ini silakan tugasnya dibuat ya. Tentukan hasil dari pembagian ya. Miss memberikan 5 soal saja ya. Nanti yang tercepat nanti akan yang mengirimkan tercepat akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Untuk hari ini sekian dulu pembelajaran kita. Kita ketemu lagi nanti dalam video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.